Aktor Yama Carlos buka-bukaan soal dugaan perselingkuhan istrinya, Arvita Dwi Putri. Dia menyebut sang istri sudah ketahuan berselingkuh sejak beberapa tahun lalu. Pada 2019, Yama Carlos di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Mei 2023, mengatakan mendapat email dari istri seorang laki-laki yang diduga selingkuhan Arvita Dwi. Diduga, Arvita Dwi Putri berselingkuh dengan pria berinisial R. Namun, Yama Carlos mengatakan, istrinya tak cuma sekali ketahuan berselingkuh. Terkini, Arvita diduga kembali berselingkuh dengan pria lain. Dia menuturkan, alasannya masih mempertahankan rumah tangganya kala itu adalah anak mereka. Adapun Yama Carlos dan istrinya, Arvita Dwi Putri tengah menjalani proses sidang cerai Pengadilan Negeri Tangerang. Keduanya menikah pada Juni 2016. Dari pernikahan tersebut, Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri dikaruniai seorang anak.